Kelanjutan dari pemerintah sebelumnya, maka programnya melanjutkan program. Jadi beliau mengatakan bukan program 100 hari. Tapi yang jadi prioritas yang disampaikan oleh Pak Presiden itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law itu menjadi satu prioritas. Yang kedua tentu melengkapi roadmap untuk mengurangi neraca defisit neraca perdagangan. Kemudian tentu terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan, yaitu pertumbuhan-pertumbuhan wilayah. Dan tentunya juga menjadi pokok bahasan juga adalah koordinasi antar kementerian agar diprioritaskan untuk tercapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi.